Alhamdulillah dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat rahmat taufik kita Al-Ustaz Ibran, Bapak Ibran,
yang kami hormati kepada yang terhormat perwakilan Al-Ustaz Bapak Nur Hidayat ya, dari PCINU beserta rombongan serta fatayatnya yang kami muliakan, kepada yang terhormat keluarga besar At-Taqwa ya, insyaallah kepada Mas Pungi ya, Mas Pungi serombongannya, kepada yang terhormat tamu undangan dari Aihu serta kepada semua rekan-rekan semua yang kami hormati, yang tidak kami sebutkan satu persatu karena dia ini langsung main tembak jadi di sini tasnya. Insyaallah tanpa mengurangi rasa hormatipun datang sedoyonipun, alhamdulillah puji syukur dari Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmat taufik hidayah serta inayahnya, sehingga kita sama-sama bisa berkumpul memenuhi undangan kami dari keluarga besar Musyola Alim As-PBN Inakira. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Hadirin mukirom, para hadirin kurang para ulama, wabil khusus Bapak Kiai Alibran ingkang kula hormati, ingkang kula hormati saking perwakilan PCINU Bapak Ustaz Nur Hidayat, ingkang kula hormati Ketua BWRI Mas Jadi beserta jajarannya, yang saya hormati Ustaz Dofar, dan yang saya hormati seluruh jamaah yang hadir pada kesempatan pada malam hari ini. Pertama-tama kami dari perwakilan Masjid BPI At-Taqwa mengucapkan terima kasih atas undangan yang telah diberikan. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-mabu'utsi bi khairil khalqi wal adyan wa ala alihi wa ashabihi bidhuri khalimil iman wa syukusi ma'alikin wa jiflan amma ba'duh. Hadratan muhtaramin wal muhtaramat para alim, para ulama, para yai, ibu-ibu, ustaz, wal ustazah, Bapak Ustaz Dofar beserta Ibu Nyai, Bapak Ustaz Rohmas beserta Ibu Nyai, yang mudah-mudahan beliau senantiasa dalam perlindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Keluarga besar BWRI yang khusus Bapak Ketua Mas Jadi Farsarianto beserta wakil dan seluruh jajaran kepengurusannya yang sangat saya banggakan, kepada sebenar keluarga besar pengurus cabang istimewa Nahdlatul Ulama Taiwan Babil Akos, guru saya Bapak Ustadz Nur Hidayat, dan juga seluruh badan otonomnya yang mudah-mudahan beliau semua senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa istiqomah dalam berdakwah untuk menegakkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Allahumma amin. Kepada guru-guru saya, keluarga besar Masjid At-Taqwa, jajaran takbir masjid, dan juga seluruh jamaah Masjid At-Taqwa Ain,
yang mudah-mudahan beliau semua senantiasa diberikan kesehatan zahiran wa batinan. Allahumma amin ya rabbal alamin. Seluruh jamaah yang hadir di kesempatan malam hari ini, teman-temanku, sahabat-sahabatku TKI UMI Formosa yang semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Disyukuri maka syukur terhadap nikmat ini adalah wujud nyata anugerah nikmat langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya wong sing paling susah aku sing gak iso syukur. Orang yang paling susah, orang yang paling gelisah itu orang yang gak bisa syukur. Sementara orang yang paling aman, orang yang paling bahagia ialah orang yang bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus terang saya bukan ustaz, oke, seperti yang disampaikan Bapak Mas Yudi tadi, oke. Jadi saya ini ya sama dengan panjenengan. Saya juga seorang PMI, saya juga bekerja di sini, oke. Saya juga pernah merasakan keluh kesah panjenengan sebagai TKI. Oke, saya juga merasakan sedih dan susahnya senang dan tegangnya bekerja di pabrik atau yang di kebun dan sebagainya. Nah, karena kita di sini sama-sama, nggak pantas kalau saya memberikan tausiah dan lain sebagainya. Maka pada kesempatan malam hari ini diniatkan sebarang, diniati belajar bersama-sama. Oke. Pada kesempatan malam hari ini, karena ini lewat momentum Idul Fitri, tidak lupa saya juga mengucapkan jazakallahu Allah wa iyyakum minal aidin wal faizin. Taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin yang saya bahasa kelasnya. Selamat petang dengan musola atas, dengan BTDNO, dengan nasuta taqwa, dengan teman-teman semuanya. Selamat bersilaturahim. Tentunya saya pribadi banyak sekali kekhilafan, banyak kesalahan. Maka dari itu di kesempatan yang berbahagia ini, dengan setulus hati, dengan sekelas ikhlasnya, saya mohon untuk dimaafkan. Ikhlas, saya mohon. Kosong-kosong di tahun yang akan datang. Allahumma. Amin. Ya Rabbal Alamin. Karena urusan maaf, ini kalau dengan sesama manusia, rodo angin. Akan susah. Berbeda ketika maaf ini urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah sifatnya Ghafur. Allah itu mempunyai sifat Maha Pengampun, Maha Pemaaf. Dan manusia kan enggak tahu ini. Nah, maka susahnya di sini. Kalau dengan Allah itu halal dihalalnya benar. Karena Allah itu sifatnya Ghafur, mempunyai sifat yang Maha Pemaaf, Maha Pemaaf. Bukan saja pemaaf, tapi Maha Pemaaf. Dan ini sing bener tiga dari manusia. Duwe salah karo kancane, lagu kumpul ngene iki. Jaluk ikhlasi, jaluk halal, jaluk halali. Maka mudah-mudahan lewat acara seperti ini bisa meningkatkan silaturahim kulo panjenengan, berikan kemudahan terhadap segala kesulitan, segala permasalahan dan problem kita yang kita hadapi selama di dunia. Di dunia Allahumma, amin ya rabbal alamin. Kenapa kita termotivasi untuk melakukan halal bihalal? Ingin mengharap dengan yang tertentu dan yang atau pembelian terus banyak halal bihalal mengharap dengan yang tertentu. Mengharap itu bahasa Arab yang wis akan dirasa mau kapan halal bihalal tujuh tanah itu berjadi bagaimana dan ini hanya terjadi di Indonesia ya. Kalau diratakan ini benar, inilah yang paling dimakan kenapa ini diadakan oleh masyarakat Indonesia bukan yang tertentu mengharap dengan Allah. Maka dari itu, untuk menjadikan sistem motivasi serta untuk halal di halal yang pertama karena Allah warga di sunnah. Dalam sebuah hadisnya Rasulullah menjelaskan Inna allaha warga an hadihi rumah salasan. Allah meletakkan sifat dasar kepada seorang manusia tiga hal. Jadi menungso itu menjadi orang yang pinter itu yang terlalu awal pasti punya tiga sifat. Pertama, Allah meletakkan al-fatah. Al-Fatah itu kesalahan. Jadi setiap manusia pasti mempunyai kesalahan. Jadi itu pun sunnatullah. Tetap diri Gusti Allah al-insan maka lupot maka lupot. Maka manusia siapapun seperti apapun hebatnya pasti punya kesalahan, punya kesalahan. Jadi kita membuka kelu hati kita untuk menghalalkan setiap kesalahan saudara kita dan juga maaf, meminta maaf kepada teman-teman ulama jaringan sebaya. Oke, alhamdulillah berjalanan. Insyaallah jumpa lagi di lain kesempatan. Banyak kekurangan, banyak kekurangan. Saya mohon maaf yang seikhlas-ikhlasnya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah yang lebih kurang daya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Thank you.
Ini lo pernah itu. Ya kan sudah.